berikut ini cara untuk mengganti tema HP Realme. Jadi tema di Realme itu ada dua. Kalau kalian yang pakai tema bawaan itu rata-rata pakai beli. Bisa kalian ada aplikasi toko tema namanya. Nah, di sini ada Theme Store, kemudian pilih ke bagian tema ini. Di bagian tema ini kita bisa lihat, bisa beli tema yang sudah disediakan oleh Realme. Tapi kalian harus bayar dengan e-wallet seperti GoPay, kemudian Dana, OVO. Seperti ini, kita bisa juga cari di atas ini. Semuanya ada harga karena tidak ada yang gratis. Kalau kalian ingin mencobanya, pilih salah satu, pilih beli di sini atau coba gratis dulu. Kalau kalian berminat, bisa kalian terapkan dan beli. Semua tema yang sudah dibeli akan muncul di bagian ini, sumber dayaku. Tapi harus login dengan akun Realme baru bisa dibuka. Langkah selanjutnya, kalau untuk ganti tema gratis, kalian bisa pakai Play Store. Kalau pakai Play Store itu dia pakai yang namanya launcher. Launcher itu cukup banyak seperti iOS launcher dan lain-lain. Ini saya akan buka dulu Google Play Store yang saya nonaktifkan. Nah, setelah Google Play Store kita buka, kemudian di sini ketik launcher. Launcher itu cukup menarik, tapi kebanyakan ada iklan. Jadi cari yang tidak ada iklan seperti ini. Kalian download, nanti kalian terapkan, setiap launcher beda-beda pengaturan.